Assalamualaikum. Run. Salam. Gimana nanti kabar? Alhamdulillah. Aku sekarang lagi resah. Sekarang itu banyak kali orang yang sempat gangguin game online. Menurut ente bagaimana itu? Mau nanya? Baru kenapa orang itu sampai kecanduan game online? Mau bertanya-tanya? Di dalam otak manusia itu ada satu hormon. Hormon ini namanya adalah dopamin. Fungsi dari hormon dopamin ini selalu menciptakan rasa senang. Secara alami itu akan terjadi dengan sendirinya ketika hormon ini bereaksi. Nah, hormon ini yang bekerja untuk memunculkan nanti motivasinya kita melakukan sesuatu, kemudian perilaku kita yang mengatur perilaku kita setiap hari. Jadi ketika kita sedang mood, ya ini bekerja. Jadi hormon dopamin ini sebetulnya dia sangat bagus. Hanya saja yang terjadi sekarang adalah berlebihannya orang mengkonsumsi dopamin. Jadi berlebihan? Berlebihan. Nah, parahnya dopamin yang mereka konsumsi bukan jenis dopamin yang dalam jangka panjang. Mereka lebih banyak ambil dopamin yang instan, seperti sosmed. Termasuk sosial media? Sosial media juga termasuk. Terus game online. Nah, kemudian juga judi online juga. Jenisnya dopamin instan yang melahirkan kebahagiaan jangka pendek. Jadi game online itu hanya kebahagiaan jangka pendek. Iya, jangka pendek, tapi dikonsumsi dengan sangat banyak, sehingga dengan dopamin yang terlalu banyak begini, dia berarah ke kesehatan mental kita. Pengaruh juga? Ya, sangat berpengaruh. Kesehatan mental kita itu dipengaruhi karena surplus dari dopamin yang instan. Agar supaya ini tidak berlebihan dan kemudian tidak jadi adiksi. Adiksi itu yaitu kecanduan yang sangat berbahaya. Nah, kalau kita sudah kecanduan kan semuanya jadi ada kesehatan mental kita kan yang dikenakan. Nah, kita jadi cemas, kemudian tidak produktif karena sering mengkonsumsi dopamin instan tadi. Caranya agar supaya kita keluar dari kecanduan itu adalah dengan menyetop yang namanya dopamin instan ini. Kita pakai dopamin detox, yaitu dengan mengurangi kadar pemakaian sosial media, game online. Caranya cuma itu. Cuman dia tetap dilakukan bertahap. Nah, kemudian di dalam agama kita juga apa yang berlebihan itu memang dilarang. Game online ini sebetulnya dia tidak dilarang, selama di dalam game online itu tidak ada unsur-unsur kesyirikan. Akan tetapi hal yang mubah ini, kan misalnya game online ini kan kita bilang mubah, jadi tidak ada embel-embel yang begitu yang merusak agama. Dia mubah, tapi dia bisa mengarah ke haram, ya dia berlebihan. Iya. Dan juga dia merusak sistem saraf kita. Kita jadi tidak lagi produktif, banyak pekerjaan yang terbengkalai, dan kita tidak lagi mindfulness. Nah, itu dampaknya kita rasakan sendiri ya. Jadi seperti itu, yang perlu kita lakukan sekarang adalah kita dopamin detox dulu. Oke. Untuk mengurangi game online, ya memang kita harus pelan-pelan berhenti. Pelan-pelan berhenti, atau bahkan bisa langsung kita stop pada hari itu. Untuk jika memang berniat untuk tidak lagi kecanduan dalam game online. Thank you bro. Sekarang anak mau refresh anak botak. Pokoknya mulai hari ini anak tidak akan main game online lagi.